Program Jelajah Merdeka Stesen Radio Terengganu FM BTFM tampil dengan cara tersendiri bagi menterjemah penghayatan kemerdekaan. Menerusi program itu, keluarga yang kurang bernasib baik dan mengidap penyakit kronik diziarahi dengan memilih lokasi sekitar Batu Rakit, Kuala Nerus. Junoh Awang berusia 60 tahun yang menetap di Kampung Pagar Besi, Batu Rakit, mengidap penyakit strok sejak 2 tahun lalu. Antara individu yang dikunjungi, Adun Batu Rakit Bazlan Abdul Rahman yang mengikuti program itu turut menziarahi keluarga Wan Yusof Awang Neng, 54 tahun, yang juga diserang penyakit sama. Sumbangan dia juga tetap ada. Mungkin sekarang ni mungkin dia sakit dan tidak mampu. Jadi kita lawat dia sebagai tanda penghargaan, menghargai jasa-jasa beliau dulu kepada masyarakat. Beliau sebelum itu bersama masyarakat dan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Rakit menjayakan program menyemarakkan sambutan Bulan Kemerdekaan 2016. Bagi generasi muda, program sebegitu mampu menunjukkan semangat solidariti dalam masyarakat. Perjuangan, pengorbanan pejuang-pejuang yang lalu, kita tidak akan boleh menikmati apa yang ada pada hari ini. Pencapaian dalam pelbagai bidang. Pelbagai bidang dari segi telekomunikasi dan sebagainya. Bila lihat sendiri kereta buatan Malaysia di atas jalan raya, saya sangat berbangga. Saya sangat berbangga dilahirkan dalam negara yang banyak mencapai kemajuan. Daripada zaman Hasil Nikmat daripada pemimpin-pemimpin terdahulu sehinggalah sekarang. Selain daripada kita dapat kekalkan keamanan di negara kita, kita dapat membangun bersama-sama dan tiada unsur-unsur negatif lah untuk bidang telekomunikasi lah.